Simpang siur yang memberitakan kalau Lesti tengah hamil duluan sebelum menikah dengan Rizky Billar. Billar membantahnya, bahkan Lesti yang diam-diam saja memperlihatkan memang dirinya tengah hamil namun tak pernah memberikan klarifikasi apapun. Hingga kemarin malam, akhirnya Rizky Billar mengumumkan kalau dirinya dengan Lesti sudah menikah siri di awal tahun dengan saksi-saksi yang dikenal, bahkan rekan-rekan sama artis terdekat pun datang dinikahkan oleh Ustadz. Rizky Billar menyebutkan sang istri Lesti memang kini tengah hamil, namun pastinya bukan hamil duluan karena pasangan ini mengerti agama dan tahu larangannya. Ada bukti video pernikahan siri antara Lesti dengan Billar, kali ini Rembayang, suami dari Dinda pun menyebutkan dirinya menjadi saksi pernikahan. Itu juga alasan Dinda dengan Rembayang saat itu tak banyak mengikuti acara resepsi, hanya sekali datang karena menyebutkan dirinya sedang menjaga kehamilan Dinda dan datang saat akad nikah pernikahan siri. Akhirnya ketemu ya. Jangankan gedung, kubur pun aku tak punya. Terus lanjut bro. Sekali lagi thank you ya, sudah hadir di acara kami ya. Mudah-mudahan siap. Mudah-mudahan bisa kolaborasi di Laser Musik. Project banget. Tunggu ya. Iya. Pernikahan Lesti dengan Rizky Billar beberapa kali ditunda. Saat itu Rizky menyebutkan di tengah pandemi, namun dirinya sempat kesal karena beberapa kali ditunda. Akhirnya Rizky Billar dengan Lesti menikah secara hukum dan melakukan resepsi di acara live TV. Namun banyak yang berasumsi kalau Lesti hamil duluan karena terlihat badan Lesti membesar. Ternyata kini sudah terjawab sudah. Rizky Billar mengakui kalau dirinya dengan Lesti menikah di awal tahun dan kini memang dede Lesti tengah hamil anak Rizky Billar. Tak mau lagi ada gosip, Rizky Billar dengan Lesti pun memperlihatkan saat keduanya menikah siri saat itu. Jangan lupa nanti jam 4 nonton The Secret of Lesler di Rans Entertainment. Dan buat kalian yang belum subscribe YouTube channel Lesler Entertainment, subscribe dari sini. Aku sama om aku lagi ada di Jungle Milk. Kalau kamu punya anak dari kakak, panggilnya apa? Opa, gitu. Tuh lihat. Om. Lucu kan kudanya putih. Itu tadi suara, nggak tahu suara nah, apa. Itu suara handphone. Handphonenya geter. Handphone geter, suaranya? Guys. Enggak, rame banyak chatnya masuk. Tadi grup. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.